Kalian akan melihat sendiri bagaimana perbedaan dari kedua kubu ini yang berseteru saat mereka menggelar ceramah di berbagai tempat. Di sini tim Studio Islam akan membuka pandangan kalian, terutama para muhibbin. Bismillah, assalamualaikum sahabat netizen yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di channel Studio Islam yang turut menjaga akidah, mencerdaskan akal dan menambah keimanan bagi kita semua muslim di tanah Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan kesehatan dan semoga umat Islam dimanapun berada, kita semua terhindar dijauhkan dari pemuka agama yang hanya meninggikan klan dan golongannya saja. Inilah peristiwa di mana sebagian orang yang mereka tidak setuju dengan kehadiran atau kedatangan Kiai Haji Imaduddin dan Gus Buntet untuk mengisi sebuah acara haul yang digelar. Kalian bisa melihat dari berbagai tempat. Ya Rabbi birrahman irhamna wa la tu'tiyan sabilan lil a'ili tafriq ar-rahim. Ya Rabbi bil makhtumi لمن قتل عنبا انظر ولا تترك خدمة الحكم. يا رب بالقاسم اقسم لجمعيتنا قسما على جميع الأعداء يحتكم. Oh,
خبري خلص عقيدتنا من شبه وهابيتي كل مجسم يا ربي بالعين اشمع كل حبيب لنا تحت ظل واحد مبارك اللقم يا ربي بالشهيد احضر كل حاسدنا وكل طرف منهم ولسان شتم يا ربي بالعمر ساعدنا ما طلبنا سهل به وارضنا يا واسع وكل طرف منهم ولسان شتم يا رب بالعمر ساعدنا ما طلبنا سهل به وارضنا يا واسع الكرم kemarin sore itu beliau mengatakan bahwasanya lagu Roma Irama itu lebih baik daripada 70 ceramah baik. Lagi-lagi yang ditakutkan kita yang pertama ujaran-ujaran kebencian itu nanti muncul lagi yang pertama. Yang kedua, telapak kaki Habib yang nakal. Telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Ikuti para habaib, insyaallah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Papi, nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun enggak dipanggil sayyid, enggak dipanggil syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tetaplah zuriyahnya. Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya? Yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang
memiliki ilmu. Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi ilmi? Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Keliru ini. Riwayat syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Bahar kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih, matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahar itu keras, membara-bara sampai matanya merah melotot. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ini nih, kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustaz Jahannam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu kera-kera bersorban, kamu Ustaz Jahannam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah diganggu banyak, dicaci banyak, dimaki, dimusuhi, diperangi, gigi beliau pecah, kening beliau berdarah sallallahu alaihi wa sallam, tetapi tidak ada satupun makian yang keluar dari mulutnya Nabi. Tidak pernah mengganggu satu orang pun juga. Tidak pernah mencela, mencerca satu orang pun juga sallallahu alaihi wa sallam. Nah, setelah Muhibbin, channel Studio Islam puas melihat perilaku mereka yang sudah dicatat Allah sebagai perbuatan dosa kepada saudaranya sendiri karena menghalangi orang lain yang ingin menyempurnakan amalnya dan menunaikan hajatnya. Kalian bisa dengar nada protes dari Muhibbin Ba'alawi kepada aparat pemerintah. Teman-teman ini yang pertama datang ke sini ini sebenarnya juga untuk mengikuti pengajian. Tapi yang pertama, yang paling penting, Kiai Imaduddin itu tidak berceramah. Yang dan orang-orangnya. Iya. Dan misalnya bus apa dan lain sebagainya. Yang ditakutkan. Kita ini juga menjaga kerukunan antar umat beragama dalam artian yang terpenting jangan sampai ada ceramah-ceramah. Jangan sampai ada ceramah-ceramah provokator. Menghina satu sama lain. Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif di mimbar-mimbar saudara, di majelis-majelis, di mana tempat saudara? Padahal bukan tesis, clipping saudara. Itu yang seperti itu, pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat saudara. Tahu-tahu ada satu muncul, terkenal juga. Go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Ini musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Lah ini bukan saya yang ngomong. Yahudi pesek, mau fitnah habaib, mau sweeping Ba'alwi, dianya ngaku turunan Nabi. Tengok, unyil. Itu tidak dengarkan, Dan. Jadi soalnya setiap kali ceramah, bukan hanya di sini, di manapun itu ceramahnya provokator kan? Banyak, kita bukti-buktinya di media sosial sangat banyak. Udah males ya, Mas, begalas. Kenapa, saudara-saudara? Bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Oh, bahas nasab, saudara-saudara. Sudah males bahas nasab. Kenapa? Ternyata saya baru sadar bahwasanya terlalu mahal auman singa untuk meladeni gonggongan para anjing-anjing, saudara-saudara. Udah pakai kitabnya kita taruh sudah lah, saya mau bahas ini panjang lagi. Saya bilang auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan para anjing-anjing. Gini, ya, gini. Dari awal kan memang kita sudah dapat informasi itu rencananya. Karena acara haul, kita tidak bisa melarang acara pengajian. Ini kegiatan. Iman gajah. Saya dari orangnya Bali Badri Sahli. Apa sah? Apa Badri minta? Imat suruh pulang.
Limbat suruh pulang, suruh diusir. Boleh, boleh, semua orang nggak boleh lah, nggak ada yang ini. Loh, ya. Ini yang mau nyabar, limbat disahli loh ini. Nggak, bukan masalah balik baterinya. Saya menghormati teman-teman sekalian. Begitulah permintaan mereka bahwa ingin mengusir pulang Kiai Haji Imaduddin dan Gus Abbas Buntet agar tidak mengisi ceramah di acara tersebut dengan alasan yang konyol, yaitu memecah belah umat. Yang jadi pertanyaan kita, siapa orang-orang yang menggerakkan masa ini? Ada orang yang sakit hati, disakitin hatinya akhirnya balas. Yang salah duluan kan yang menyakiti hatinya gitu kan. Kalaupun benar sekarang ini, misalnya ada nuduh sekarang ini, itu orang-orang sendiri sakit hati. Ya memang sakit hati misalnya. Tapi kan ada yang menyakiti. Siapa yang menyakiti itu? Mestinya kalau mau adil, yang menyakiti duluan yang disalahkan. Siapa dulu yang usil dengan nasab orang duluan? Itu yang disalahkan. Artinya kadang-kadang ada orang muncul sekarang sok bijak. Kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab. Dan dengan sombongnya mengatakan, walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anit. Keras kepala, saudara. Sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ya mau buat apa lagi diajak diskusi? Sampai hari kiamat, saya tidak akan pernah mencabut pernyataan saya. Terus ada yang bilang, kalau Bahar bin Smith tidak mencabut pernyataannya, maka akan jalur hukum. Jalur hukum, silahkan. Ayo, jalur hukum. Pidana kek, mau pidak, mau perdata kek, jalur hukum, silahkan jalur hukum. Jalur hukum, bukan sejengkal, sekelingking pun saya tidak bakal mundur. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Nah, kelompok-kelompok ini, saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, mereka sudah melakukan rasis. Rasis ini dilarang oleh undang-undang internasional. Bahkan dalam undang-undang Indonesia pun dilarang bersikap rasis, saudara. Nah, bersikap rasis seperti menghina suku orang, menghina nasab orang, menghina satu golongan kelompok, saudara, ditindas, itu rasis. Bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sikap rasis dan fasis, saudara, dilarang bukan hanya oleh negara Islam. Kemudian jangan usil dengan nasab orang. Dulu kemana Anda ketika nasab kami diusili? Ketika mereka usil dengan nasab kami, kalian kemana? Kok enggak muncul sok bijak seperti sekarang? Nah, kadang-kadang muncul seperti itu. Jadi orang sekarang kan apa sok bijak, kemudian jangan usil dengan ini, jangan ini. Padahal dulu justru orang-orang yang sekarang dianggap usil itu, orang-orang yang dulu yang sekarang dianggap usil itu, dulu mereka adalah korban. Dan ketika mereka diusili, ketika mereka dizalimi, tidak ada yang berani melawan untuk mereka. Cuman yang saya heran, Mabes Polri sampai saat ini diam. Jadi kalau mau adil, siapa yang salah duluan? Siapa yang suka usil duluan kepada nasab orang? Mereka yang harus minta maaf duluan. Suruh minta maaf. Lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kalau sahabat netizen tahu, silakan berikan jawabannya di kolom komentar ya. Mungkin saja ada peran Habib yang ikut campur karena nasab Alawi sudah rungkat total. Namun Allah tetap memberikan kemenangan kepada dua orang ini dan tetap berceramah tentang nasab dari segolongan orang-orang yang tidak baik di dalam Islam. Dan inilah ceramah mereka. Tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah bareng santri sampai ini. Tidak boleh. Sekarang saya tanya mau kepada sekretaris kepada sampingan saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecuali membela bangsa, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak.
ini negara sudah diinjak-injak dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu di antara kelicikan mereka menghadapi diri. Enggak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Anwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul? Makanya tolong, jangan larang rakyat membela negaranya. Jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya. Jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang. Karena ini kewajiban dari para ulama. Betul? Nilai, karena memang penjajahan itu merupakan suatu bentuk kejahatan yang tidak bisa dibenarkan. Ini tiba-tiba malah ada sosok yang diulamakan, yang diangkat menjadi seorang mufti oleh Belanda, kemudian mengeluarkan fatwa bahwa Belanda itu pemerintahan yang sah secara syariah. Sah secara syariahnya dari mana? Lewong Belanda itu membawa misi-misi kolonialisme dan juga membawa misi-misi kristenisasi. Kok ini didukung oleh mufti Batavia yang namanya adalah Habib Usman bin Yahya? Atau lengkapnya adalah Sayyid Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya al-Alawi, yang lebih dikenal dengan nama Usman, yang pada masanya dia sering menyerang para ulama. Misalnya, dia menyerang ulama di Banten yang terlibat jihad melawan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888. Bahkan, dia menyebut jihad rakyat Banten sebagai delusi atas ajaran Islam yang benar. Dan bahkan menuduh ulama yang mendukung jihad perlawanan terhadap kolonial Belanda. Termasuk adalah para kiai, para santri di pesantren. Disebutnya sebagai para pengikut setan pada tahun 1898. Setahun setelah Usman ditunjuk pemerintah kolonial sebagai mufti Batavia, Usman bahkan menyusun doa khusus untuk Ratu Belanda Wilhelmina. Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Jadi kalau Habib Usman kemudian punya kedekatan dengan Belanda ketika itu dituduh sebagai ante Belanda. Kalau Habib Usman dekat dengan Belanda, kita enggak mengatakan beliau sebagai ante Belanda, terus kita bilang apa? Hah? Sahabat Belanda, muhibbin Belanda, malah Habib Usman jadi bagian Belanda. Terus kita bilang apa? Tuduhan tersebut terlalu naif, terlalu mengada-ada. Fitnah itu terlalu keji dan kejam, saudara. Kok fitnah? Tadi Bung Rizik mengakui kalau Habib Usman dekat dengan Belanda. Ya, Habib Usman memang ada kedekatan. Tapi kedekatan itu sebatas beliau ingin menjaga masalihil ummah. Menjaga masalihil ummah bukan dengan bekerja sama dengan musuh, tetapi melakukan perlawanan kepada musuh, Bung Rizik. Ente memaksakan sekali. Oh, Pak Rizik,